kan bumbu yang diulek tadi. Ayam. Kasih air secukupnya dulu. Serai digeprek. Lengkuas atau laos digeprek. Asam kecombrang disuwir-suwir. Nah, ditutup dulu biar empuk. Sudah mendidih, masukkan teri yang sudah dicuci bersih. Ini saya pakai terinya teri Medan ya teman-teman. Penyedap Ajinomoto. Lalu saya pakai Royco rasa ayam. Maaf teman-teman, saya nggak pakai tripod. Lagi repot soalnya ada tamu, ada yang sakit lagi. Masukkan santan karanya. Diaduk-aduk. Sudah habis ini ngegolak, sudah selesai. Makasih teman-teman ya yang sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sudah matang teman-teman, tuh lihat wadah. Warnanya juga sudah cantik tuh. Daun singkongnya masih hijau soalnya tadi diuleni dulu sebelum dimasak daun singkongnya biar cepat matang masaknya. Sudah matikan kompor.